selamat datang di channelnya aku, Clara Yunita. Di video hari ini aku bakalan buka-bukain lagi snack berhadiah. Dan ini semuanya warna biru sama ada warna ungu gitu. Tapi bolehlah kita bilang warna biru. Aku seneng banget karena bisa dapet koleksi ini semuanya yang warnanya sama. Dan ya langsung kita mulai. Yang pertama aku bakalan buka ini dari Bonka. Ini Surprise Egg Brick Variety Block. Ini koleksinya dia ada tulis ada kemungkinan di dalam dapat apa-apa aja. Ada tentara militer, pemadam kebakaran, kontraktor, polisi, petani, pembalap. Yang Bonka ini sendiri sebenarnya aku udah pernah beli, tapi aku gak ingat lagi yang apa, kayaknya yang dinosaurus ya. Kita buka, langsung buka. Dia dapat permen gini warna-warni, nggak banyak, dan aku nggak bakalan tes. Terus isiannya ini seperti ini, dia nggak tahu banyak sih kepingannya. Dan seperti biasa kita bakalan mulai untuk menyusunnya. Kita buka plastiknya. Jadi aku akan mempermudah. Kalau di video yang biasa kan aku nggak pernah mau lihat petunjuknya, tapi kalau di video ini aku bakalan lihat dulu dari petunjuknya. Jadi kayak dapat helikopter gitu. Yes, helikopter gitu sih. Sama di sini sih ada orangnya ini, tapi kayaknya nggak ada sih. Aku nggak nampak kepingan ada orangnya. Jadi aku bakalan ini. Ini yang mana ya? Oh, dia bilang dia dapat 2. Terus yang ini juga 2. Lalu oh, berarti ini yang ini. Oke. Okay. Dia bilang yang pertama itu ini 2. Baling-balingnya di atas. Atasnya tuh seperti ini. Yeay, muter. Wow, keren banget sih. Ininya juga muter. Copot. Ya, menurut aku yang helikopter ini super keren banget sih. Ini keren banget sih menurut aku. Ada baling-balingnya. Selanjutnya aku bakalan buka yang dari Choco Cup. Ini yang gambarnya Doraemon. Dan Choco Cup ini aku juga udah pernah buka beberapa kali sih. Ini tempat snack-snacknya, aku nggak bakalan coba. Sendoknya ini aku bakalan pindahin ke sini. Lalu kita bakalan buka, dapat mainan apa? Wow, Doraemon juga. Dapat stiker Suneo sama ini bisa dibilang kayak pajangan gitu, punyanya Doraemon. Yes, so cute. Ini lengket-lengket gitu, jadi lepas. Selanjutnya aku bakalan buka ini stek berhadiah terakhir dari Bonka juga, tapi bukan bentuk telur, dia bentuk kemasan kayak gini. Dan kayaknya ini series khusus untuk Halloween gitu. Kita bakalan buka. Ini dia snack coklat gitu. Aku nggak bakalan coba juga. Terus ini ada mini cool, ya, hip hop singer gitu. Technotic Night Witch Repairment Tribal Leader. Wah, semua yang ada kemungkinan bisa dapat. Terus ini kayaknya untuk yang aku dapat ya. Terus ini aku nggak tahu ini apa. Apa coba ini? Kita bakalan coba bikin ini. Dia kemasannya kayak lebih mewah gitu sih dibandingkan yang helikopter tadi. Aduh, susah banget sih dibuka. Isinya nggak banyak, ini cuma berapa item. Cuma ada
maksudnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat petunjuk pemasangannya juga nggak ada. Itu bingung sih. Mungkin dia ada salah satu dari sini. Aku dapat yang ini, plane captain. Makanya tadi aku dapat ini, ada pesawatnya. Dia bisa ditekuk-tekuk. Kayaknya yang kemarin itu aku pernah beli yang ini, yang brick. Yang warna kuning itu kakinya mesti aku pasang-pasang sendiri deh. Tangannya juga copot. Ini kopernya bisa dilipat gitu. Koper, terus kerjanya gitu deh. Dilipat gitu. Terus kita kasih pasang rambutnya. Tangannya juga kita pasang. Copot lagi. So ya, demikian video aku hari ini. Semoga video ini membantu kalian dan menghibur kalian. Dan dari 3 produk yang tadi aku bukain, aku dapat 1 ini helikopter dari yang bongka bulat. Terus yang bongka dalam bentuk kemasan aku dapat pilot ini. Terus yang dari Choco Cup yang seri Doraemon aku dapat patung Doraemon ini. Namun menurut aku ini 3-3-nya saling berhubungan gitu. Karena kan aku dapat pilot, pilot itu kan bisa kendarin helikopter. Terus helikopter ini kan punya baling-baling dan Doraemon punya baling-baling bambu. Jadi menurut aku 3-nya saling berhubungan gitu. Dan semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sosial media kalian punya. Dadah.